Momen super mengharukan dan juga menegangkan terjadi dalam acara hari ulang tahun Indosiar yang ke-27. Bagaimana tidak, beredar sebuah video pertemuan tanpa sengaja antara Lesti Kejora dan Rizky The Academy dalam acara tersebut. Seperti yang diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar menjadi salah satu bintang tamu dalam acara super megah dan meriah itu. Tak hanya Leslar, sederet penyanyi dan artis top tanah air lainnya juga ikut memeriahkan acara spektakuler itu. Tak terkecuali Rizky The Academy, dirinya disebutkan juga menghadiri acara tersebut. Sebelum dinikahi dan kenal dengan Rizky Billar, Rizky The Academy merupakan mantan Lesti yang dulunya juga sempat digadang-gadang akan menikah. Tentu saja pertemuan mereka yang tak sengaja dalam acara yang bertema Wonderful Journey di Indosiar tersebut menjadi perhatian dan sorotan publik, terutama para tamu undangan yang menyaksikan hal itu. Namun dalam pertemuan itu, terlihat mereka biasa-biasa saja dan tak ada hal yang menjadi perhatian. Bahkan mereka hanya tersenyum dan tersipu malu saat pertemuan itu terjadi. Sebelumnya, Rabu malam 11 Januari 2022, Indosiar menggelar acara ulang tahun yang ke-27 yang bertemakan Wonderful Journey yang disiarkan langsung di televisi Indosiar sendiri. Pada acara tersebut juga dimeriahkan oleh sederet artis, selebritis, dan penyanyi top tanah air lainnya seperti Iwan Fals, Vildan, Happy Asmara, Raffi Ahmad, Edmes, Betran, Ruben, dan sederet artis top lainnya. Menurut informasi yang tersebar luas, acara tersebut saat ini menduduki peringkat kedua setelah acara itu digelar pada tanggal 10 Januari 2022 sampai saat ini.